kita. Oke, tempat ini yang saya lihat, bahkan banyak yang melihat, ada sosok nenek-nenek bongkok. Bahkan tempat ini dikuasai oleh sosok-sosok perempuan. Kalau di dunia jin mungkin bukan perempuan ya. Di dunia jin itu kelaminnya kelamin, jenis kelamin apa nggak tahu ya. Ayo, saya ingin buat semua penguasanya sekalian sak rojo-rojo nih metu kabeh. Wengi ke jam rolas wengi. Sopo wae sing iso metu. Tak sajeni iki panggonan. Tak wae kembang sak njaluke kowe. Sak jagone tak wenehi. Sak getih-getih kabeh. Kanggo kowe nek iso wujud kuat. Oke, kita turun. La ilaha illallah. Wahen, kamu udah siap buat uji nyali? Bawa dupa kalau berani untuk uji nyali. Wahen Rick Tipping. Ngeri. Ngeri, serius ngeri. Serius ngeri, serius. Ini kalau tiba-tiba ada hantu di bawahku kan kaget juga. Ngeri kali. Saya yang uji nyali. Ya ampun. Mereka aja berani nampaknya dari jauh. Gak berani dari dekat dengan saya. Saya suruh uji nyali. Wah Hendrik. Jam 12 Wak. Berani gak uji nyali kamu di area ini? Ini tempat uji nyali dulu. Dunia, dua dunia dan Mr. Tukul jalan-jalan. Di mana mereka semua peserta uji nyali. Kak Luna berkah. Kak Luna berkah selalu Kak Luna nih. Nih. Peserta uji nyali gagal sampai selesai. Wah Hendrik kuat gak untuk malam hari ini? Wah Hendrik. Saya yang uji nyali. Ampun ya Allah. Mentalnya turun mereka semua jin-jinnya suruh nyurupin saya. Ini saya udah keringet jobros ini. Meskipun hujan, tapi panasnya minta ampun, energinya kuat. Lonun. Oke, bahkan ada kejadian dari cerita security-nya. Kalau kalian gak terima dengan apa yang saya ceritakan, keluar. Ayo keluar. Ada kejadian, ada sosok laki-laki mengalami kecelakaan kerja sampai kakinya teramputasi. Dia tidak mempunyai kaki sekarang. La ilaha illallah. Ini mah lanjutlah sama Pak Darmo biar bisa jelasin juga. Oke, Mbah. Ayo panggil, Mbah. Panggil, Mbah. Ini syarat dari security-nya itu pakai rokok kayak gini. Makanya bawa rokok tadi. Bentar, Mbah Darmo bawa rokok katanya, guys. Ayo keluar. Nih. Keluar. Wah, Mbah Darmo rokokan ke dalam anjay. Mana Mbah? Nih, coba Mbah. Sama kamu aja mereka takut. Hah? Cobain sama Mbah Darmo. Sama aku. Ayo, aku antar pulang kamu. Nih. Apa?
Kamu kok enggak barbar malam ini, ha? Hah? Kamu enggak barbar malam hari ini? Pada takut, Mbak. Katanya takut. Jadi aku ikut pulang aja. Takut percuma sama Wah Hendrik aja takut tentunya. Apalagi sama saya. Enggak usah, ekspor dulu bentar lah, sengaja. Oh, gitu. Ya udah yuk pulang. Udah mau setengah jam lah. Oke, oke, dari depan kamu tuh harusnya dari depan. Bukan dari sini. Berdua enggak asik berdua. Siapa yang nantangin semua sosok-sosok gaib di sini nih? Nih, Wak. Saya teriak-teriak barbar di lokasi ini. Tapi hati-hati kamu di Timpanto ya. Ya. Karena waktu di Timpanto itu pun sekuritinya bilang, Mbah, di sini ada sosok di belakangnya Mbah itu tadi. Hati-hati kamu sendirian. Man. Oke. Saya tinggal ya. Oke, itu ada bangunan Belanda di sini. Sisa-sisa dari pabrik terbesar dan tertua di area Kota Subang, Jawa Barat. Konon memang bangunan ini bangunan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Dan menurut cerita, mereka semua sering melihat sosok-sosok gaib yang terjadi di area ini. Dan saya pun berdua masuk tadi, izin untuk eksplorasi ke dalam dan berbicara dengan para makhluk-makhluk gaib itu. Dan kenyataannya saya melihat ada beberapa sosok-sosok yang memvisualisasikan area ini. Mereka semua mencoba menipu dengan tipu dayanya. Benarkah malam hari ini saya akan coba masuk? Berani mereka menampakkan diri di hadapan kalian semua? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billahi ladin. Kun fayakun kun rabbuna nurjadin. Niat ingsun kulo kalian sedoyonipun penguasa makhluk-makhluk goib sening kene. Sedoyo engkang kawulaning jin, kawulaning setan, kawulaning siluman roh-roh halus arwah-arwah kentayangan. Wujud kawujuding wujud, sir, zat, sifat. Wujud hadir kalian. Assalamualaikum, assalamualaikum, walai badilai sholin. Wai nyi danyang. Nyi bongkok kalian. Nenek-nenek bongkok katanya di sini. Keluar. Adakah sosok-sosok gaib yang bisa menunjukkan diri? Saya tantang apapun kalian semua. Keluar. Tunjukkan wujud kalian. Assalamualaikum. Mana? Mana kalian? Jangan bersembunyi kalian. Tunjukkan di hadapanku. Apapun sosok kalian semua yang ada di sini. Saya menantang penguasa-penguasa makhluk gaib. Niat ingsun kulo. Sedoyonipun poro jin, poro setan. La ilaha illallah. Atas kuasa Allah. Wujudkan wujud kalian para iblis. Assalamualaikum. Sepi kali kalian. Aura kalian kemana? Takut kalian. Jin, setan. Laknatullah. Ada sosok di sini. Wangkung ajining aji sedoyonipun para makhluk gaib. La ilaha illallah. Mana? Mana, Wak? Mana yang paling angker? Ini tempat di mana pernah untuk uji nyali dan masuk Mister Tukul jalan-jalan lah. Hah? Angkerkah kalian? Wujud kalian? Hanya aura panas di sini. Ini saya merasakan auranya panas banget. Dan mereka mencoba untuk membakar energi dalam tubuh manusia. Lalu,
Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, wow. Oke, tadi saya masuk ke sini sebelum mulai live. Saya izin kepada kalian para penunggu-penunggu yang di sini. Kalau kalian tidak terima dengan kelakuan si Jabang bayi Newak ini, astagfirullahaladzim. Sinten. Diam kamu. Diam. Tunjukkan sosokmu. Tunjukkan sosokmu sing koib sini gini. Keluar. Keluar, nampakkan nampak wujudmu. Saya menantang siapapun para jin-jin yang ada di sini. Apapun wujud kalian. Nampak senampak-nampaknya. Keluarkan kekuatan kalian para jin. Takut mereka. Hanya suara. Hanya suara kalian. Halo, Pak Hen, kamu uji nyali Pak Hen di sini Pak Hen. Kalau berani uji nyali nih di sini nih, bau wangian di sini, bau wangian. Lonun. Siapa? Wujud kalian, wujud. La ilaha illallah. Siapa kamu? Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Halo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang. Hei, kemana kamu pergi? Mana? Ada sosok ternyata. Kamu ingin saya ceritakan kejadian padamu? Kecelakaan apa yang terjadi sama kamu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu mengalami kecelakaan di sini. Keluar lagi kamu. Tunjukkan sosokmu. Tunjukkan kalau memang kamu ada di sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah la haula wala quwwata. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullah. Mana kalian?
Luar. Enggak takut, cuma merinding aja di area ini. Bener-bener merinding rasanya. Panas, areanya panas. Bener-bener kayak tertekan dengan udara lembab di area ini dan kepala saya itu nyut-nyutan panas memang. Oke, kita keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jin. Setan. Allahu Akbar. Mana sosoknya? Bingung saya ini. Kalau mereka itu takut sama saya, bilang kalau takut. Woi, sudah saya sajenkan rokok putung buat kalian. Mana? Penakut ini, munafik semua setan-setan yang di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasoning rogo tumetking jiwa. Ingkang sukmaning jin, sukmaning roh, sukmaning jagat gaib seneng kene. Wujud kawujud yang wujud kula aturaken. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Nyai. Allah Akbar. Sepuraning kulo kalian panjenengan. Posisi saya duduk ini, saya posisinya duduk ini. Saya baca mantra sambil duduk soalnya. Allah Akbar, la ilah, la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Nyai sini. Kalau bisa kamu mendekat ke sini. Saya berikan sesuatu buat kamu, Nyai. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh, posisinya jauh banget. Posisinya jauh. Dan saya baru pergi. Nuhun. Mana? Dia melayang tadi. Mana kalian? Nyai. Nyai. Sepi kali ini auranya. Oke, saya akan naik. Pak Hendrik, saya larang naik karena berbahaya. Takut terjadi sesuatu sama dia. Jangan lihat view dari atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten mawon kalian panjenengan jin setan jeneng kene. Wujud sedoyonipun.
wujud hadir nampak kalian. Assalamualaikum. Ngeri di area atas, Yus. Suasana horornya dapat banget nih. Allah Akbar, la ilaha illallah. Kun fayakun. Wahai jin-jin semua yang ada di sini, saya panggil kalian. Saya tantang penguasa-penguasa makhluk gaib. Nenek bongkok. Wahai Nyai, keluarlah. Keluar kalau memang kamu ada di sini. Tunjukkan wujudmu. Saya menantang siapapun penguasa-penguasa gaib di sini. Apapun wujudnya. Ini pabrik terkenal angkernya memang. Pabrik tertua. Bahkan peserta uji nyali di areni konon tidak ada yang sanggup selesai. Bahkan saat digambarkan, area ini menyimpan... Allah Akbar, ngeri. Takutnya jatuh nih, Sri. Masih kuat nggak? Masih kuat. Allah Akbar. Saya takut ketinggian, bukan takut sama setan nih. Kalau lihat setan ya mak deg aja. Bukan masalah takut banget. Takut ketinggian ini serius, takut ketinggian. Kalau ada setan di sana tak lempar pakai genteng ini. Gentengnya kuat juga. Nih. Oh, gentengnya kuat nih. Genteng mana nih? Kuat gentengnya nih, lempar nanti setannya pakai genteng. Siap, turun. Saya ingin melihat semuanya dari atas, ayo keluar. Woi jin, sing goib, mana kalian? Nyai, keluar. Gunakan energimu sekuat-kuatnya. Buat wujud padat malam hari ini. Jam berapa ini? Jam 12 malam pas. Jam 12 malam. Saya masih berada di area atas lokasi ini. Keluar! Panas. Di area ini panas banget energinya. Lihat, keringat saya bercucuran nih. Panas banget di area ini, serius. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar para jin, laknatullah. Pengecut mereka semua. Pengecut kalian, pengecut. Takut kalian. Saya menantang apapun kalian semua. Niat ingsun kulo. Engkang sedoyonipun penguasa makhluk gaib. Para jin, kawulaning setan. Kawulaning roh. Sekutu-sekutu kalian para jin-jin. Luar. Tunjukkan kalau memang tempat ini angker. Tunjukkan kalian. Allahu Akbar, ya Allah. Ngeri. Allahu Akbar. Pakai minyak full tensi. Udah gak jual minyak. Kita.
memakai tempat ini, yang saya lihat, bahkan banyak yang melihat, ada sosok nenek-nenek bongkok. Bahkan tempat ini dikuasai oleh sosok-sosok perempuan. Kalau di dunia jin mungkin bukan perempuan ya. Di dunia jin itu kelaminnya kelamin, jenis kelamin apa enggak tahu pokoknya. Ayo. Saya ingin buat semua penguasanya sekalian sak rojo-rojone metu kabeh. Wengi iki jam 12 wengi. Sopo wae sing iso metu. Tak sajeni iki panggonan. Tak wae kembang sak njaluke kowe. Sak jagone tak wenehi. Sak getih-getih kabeh kanggo kowe nek iso wujud kuat. Oke, kita turun. La ilaha illallah. Wahen, kamu udah siap buat uji nyali? Bawa dupa kalau berani untuk uji nyali. Wahendrik Tiping. Ngeri. Ngeri, serius ngeri. Serius ngeri, serius. Ini kalau tiba-tiba ada hantu di bawahku kan kaget juga. Ngeri kali. Saya yang uji nyali. Ya ampun. Mereka aja berani nampaknya dari jauh. Nggak berani dari dekat dengan saya. Saya suruh uji nyali. Wah Hendrik. Jam 12, Wak. Berani nggak uji nyali kamu di arah ini? Ini tempat uji nyali dulu. Dunia, dua dunia dan Mr. Tukul jalan-jalan. Di mana mereka semua peserta uji nyali. Kak Luna berkah. Kak Luna berkah selalu Kak Luna nih. Nih. Peserta uji nyali gagal sampai selesai. Wah Hendrik kuat gak untuk malam hari ini? Wah Hendrik! Saya yang uji nyali. Ampun, ya Allah. Mentalnya turun mereka semua jin-jinnya suruh nyurupin saya. Ini saya udah keringet jobros ini. Meskipun hujan. Tapi panasnya minta ampun, energinya kuat. Lonwun. Oke. Bahkan ada kejadian dari cerita security-nya. Kalau kalian gak terima dengan apa yang saya ceritakan, keluar. Ayo keluar. Ada kejadian. Ada sosok laki-laki mengalami kecelakaan kerja. Sampai kakinya. Maaf. Teramputasi. Dia tidak mempunyai kaki sekarang. La ilaha illallah.